Profil Sandy Walsh, pemain keturunan incaran Luis Milla yang gagal, kini dibidik Shin Tae-yong. Terima kasih sudah menonton. Sebelum kita bahas, mohon subscribe dulu channel ini, agar kamu tidak ketinggalan informasi tentang sepak bola, terutama Timnas Indonesia, yang kita tunggu-tunggu prestasinya. Mari kita lanjut. Semakin banyak nama-nama pemain keturunan yang menyatakan minatnya untuk membela Timnas Indonesia, salah satunya adalah Sandy Walsh. Nama Sandy bahkan sudah muncul sejak beberapa tahun kebelakang. Penampilan apiknya yang berkarir di Eropa menjadi buah bibir di Indonesia setelah dia mengaku mempunyai darah keturunan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia yang dahulu, Luis Milla, tertarik membawa Sandy Walsh untuk membela skuad Garuda di Asian Games 2018. Namun, kala itu belum terrealisasi. Kini, belum lama ini, Sandy Walsh juga mengaku didekati oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kini, mimpinya untuk membela Indonesia semakin dekat dengan kenyataan. Namanya menjadi salah satu dari 4 pemain yang diajukan pelatih Shin Tae-yong ke PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Sandy Walsh merupakan sosok kelahiran tanggal 14 Maret tahun 1995 di Brussel, Belgia. Dia berstatus sebagai warga negara Belanda. Ayah Sandy merupakan keturunan Irlandia, sementara ibunya, Brigitta Portier, dilahirkan dari orang tua asal Indonesia. Sandy mengaku punya hubungan baik dengan kakeknya yang berasal dari Indonesia. Pada musim perdananya di McHallen, Sandy tampil apik dengan mencatatkan 4 assist dan 3 gol dari 31 pertandingan. Penampilan impresif itu dia lanjutkan di musim 2021/22 dengan mencetak 2 gol dan 3 assist di 14 pertandingan Liga Belgia. Bakat Sandy Walsh yang cukup menonjol itu membuatnya pernah mendapat kesempatan membela timnas kelompok umur Belanda. Tercatat dia sudah mentas bersama timnas U15 Belanda pada 2009. Sandy Walsh pun merupakan bagian dari skuad timnas Belanda U17 yang menjuarai Piala Eropa U17 pada 2012. Terakhir kali dia membela tim kincir angin yaitu timnas Belanda U20. Adapun, prestasinya di level klub adalah menjuarai Piala Belgia 2012/13 dan Piala Super Belgia pada 2011/12. Bagaimana menurut kalian?